Halo bosku, berjumpa lagi bersama kami bosku. Nah, saya di sini ingin memasang kasut atau lunasan pada perahu balap Pajero Sport ya bosku. Nah, itu lagi proses pengetaman. Karena apa bosku? Kita memasang kasut karena kan kita ingin pensiun dulu. Karena sekarang banyak musim kayu bosku, musim sampah hanyut berserakan di sungai kami. Nah, kami sementara ini memasang lunasnya bosku, atau kami di sini disebut sebagai kasutnya. Nah, itu dia bosku yang persi balapnya, nanti kita sambung di bawah itu. Nah, kita taruh sedikit agar kipas tidak mudah sangkut. Coba deh apa dia. Nah, itu kita menggunakan kayu punak ya bosku. Oke bosku, kita acah-acah dulu. Nah, kita ancang-ancang di mana posisi yang pasnya bosku. Nah, ketika sudah dipasang kasut nih, memang sedikit agak dalam makannya bosku. Ini pasti kena kena ya, aneh. Pas ini dah. Lagi meeting nih bosku, masih bingung. Dapat bagus kayak gini. Gitu. Coba ini. Tinggal kita bor aja lagi dulu. Nah, begitulah cara proses pemasangannya bosku. Di sini agak sedikit susah bosku karena air dalam. Di sini kami menggunakan mantap bor yang ukuran 14 ya bosku, karena stok baut 14 masih ada. Nah, itu udah tembus tuh. Sisi itu aja lah. Sisi lunas ya. Kita baut bosku, minimal 2 bautnya ya, jangan 1. Anu, ambil mata yang singkirin di gudang. Anu, pakai pahat ke dalam dulu ya. Udah ya, diam ya, sikit lah gitu. Ini headshot.
ada pembuatan untuk memasukkan mur sama wasirnya bosku, atau bisa juga gunakan pahat. Nah kalau sini kami menggunakan mata bur ukuran 1 inci ya, agar muat wasirnya. Aku ngelimpirkan sayap. Nah ini wajib ya bosku, ini agak sedikit mereng tadi bornya. Nah kita buat seperti itu. Nah ini kita potong dulu bornya. Itu bosku, sudah terpasang semua bornya. Tinggal kita test drive. Nah langsung bosku, kita tes versi pakai kaswood atau pakai lunas sambung PS balap bosku. Kita lihat mana yang lebih lajunya bosku. Nah ini bosku, ini sudah gaspol ya, cuman dia tidak mau naik bosku, dan semburannya pun sangat kecil bosku. Nah itu dia beda jika pakai versi balap tanpa kasut. Wah itu beda ya bosku, tonton saja video-video sebelumnya. Kalau kelajuan sih 11-13 lah bosku, masih laju lah yang pakai versi balap lah itu. Nah itu pun kurang gelombangnya bosku. Nah, jadi masih mencoba pakai tali pengambang ya bosku, tapi lumayan lah untuk kelajuannya, aman juga buat kipas karena sekarang musim sungai dan sampah bosku. Oke, sekian dan bukan itu.